Bayangkan di abad ke-12 ketika dunia masih tertidur lelap, lahirlah seorang jenius Muslim dari Diyarbakir. Dialah Al-Jazari, sang Leonardo da Vinci dari timur, menciptakan robot dan mesin-mesin yang mendahului zamannya. Di masa ketika sebagian besar manusia masih bergulat dengan kehidupan sederhana, Al-Jazari sudah menulis buku legendaris tentang teknologi mekanik. Bukan sembarang buku, tapi panduan lengkap berisi 50 mesin inovatif, lengkap dengan ilustrasi detail dan petunjuk perakitannya. Karya masterpiece-nya, Jam Gajah, sebuah jam air raksasa yang memadukan keindahan budaya India, Yunani, Cina, dan Islam. Tapi itu baru permulaan. Al-Jazari menciptakan robot pelayan yang bisa menuangkan minuman secara otomatis. Ya, robot pelayan di abad ke-12. Belum cukup menakjubkan. Ia juga membuat robot musisi yang bisa diprogram untuk memainkan musik. Sistem pompa air gandanya revolusioner untuk irigasi masa itu, di mana kincir air berputar mengangkat air ke saluran, roda gigi dan piston bergerak memompa air ke lahan pertanian. Dan yang lebih mengagumkan, ia menemukan sistem gear dan crankshaft yang menjadi fondasi teknologi mesin modern yang kita gunakan hari ini. Bukan sekadar insinyur jenius, ia adalah seniman yang memahami bahwa teknologi harus membawa keindahan dan kebahagiaan. Setiap mesinnya adalah perpaduan sempurna antara fungsi dan seni estetik. 8 abad berlalu, warisan Al-Jazari masih hidup. Mesin modern, robot canggih, atau sistem otomatis ada jejak pemikiran brilian seorang pria yang hidup di masa lampau di sana. Ia mengingatkan kita bahwa inovasi tidak mengenal batas waktu dan kreativitas tidak mengenal batas budaya. Al-Jazari mengajarkan kita bahwa teknologi bukan sekadar alat, tapi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dan mungkin itu adalah warisan terbesarnya untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika suka cerita ini, selipkan like, share, and subscribe untuk lebih banyak cerita menarik tentang para pionir yang mengubah dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.